Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigim Channel in the house yo. Waduh, teman kita keluar ya, sisa berdua, kurang ajar emang. Duo squad, turun mil base. Kita percaya sama teman kita ya. Temen kita udah turun di kuari, kurang ajar. Solo squad dong. Coba ya. Solo squad, mil base, let's go. Satu, dua, tiga, squad. Ternyata ya. Kok ada suara orang turun sih? Tidak. M16. Come on, loot. Banyak banget. Suruh tembakan, pusing gua. Mana kali 6 sih? Banyak banget ya kali itu. Buat belakang lu. Berapa orang ya? Oh, orang cuy. Orang guys. Jangan dia bisa. Rooftop gua nge-upload satu. Terus cepet ya. Kalau dia sendirian gua ras, tapi kalau dia satu party gua mati, gua keluar. Oh, bot asem. Kirain orang loh, guys. Oh, bot guys, bot guys. Banyak kayak orang ya. Kayak orang asem.
Sumpah, gue kirain orang tadi. Tapnya real banget. Amo cukup ya. Oh itu dia nyebrang dari ujung banget. Dari rumah parabola ada nyebrang ya. Satu orang. Gak ada yang ke sini ya. Berapa orang ya rumah parabola ya? Itu squad harusnya ya. Harusnya belum semuanya pindah. Kita coba sabotase yang di sini. Kalau ada nyebrang kita bunuh. Ada yang namanya Rocky tadi sana. Cepat. Gua bisa ras kalau mau. Gua pastikan dulu kosong. Nah, ada orang kan? Ini bot juga. Si bot. Ya ada bot. Bentuk gua mancing orang sini. Aduh kenapa malah kabur. Ya udah buru-buru bot gua dong. Musuhnya pasti kepancing sama botnya kan. Bot. Okay, nice. Gua mau tahu dia di mana lokasinya. Di broken wall. Oh itu dia. Agak dapat angle nih cuy. Agak dapat angle-nya sial banget tuh. Camper nih orangnya, dia bangke nih. Dia tadi nge-prone situ loh. Ini langsung step lagi nih. Masuk ke dalam dia. Dosia yang punya pesawat tadi. A few moments later. Berharap apa temen lawan camper gini ya? Bisa gak ada cara lain temen. Sutar banget itu yang punya pesawat ya. Oke. Sisa dua nih. Kita sama teman kita. Jauh banget lagi dia. Buset, temen gue naik mobil ke ujung dunia, coy. Mana ada obat? Susah banget. Temen gue ngapain sih itu? Temen gue stress atau apa ya? Lihat tuh temennya. Ngapain coba dia di situ? Mau nge-flare ya kamu ya? Ada bagi di sana. Oh. Ada orang yang berdatang. Kayaknya ada orang berdatang. Semoga dia gak ngeliat gua. Gua kabur. Baginya dua lagi, satu doang. Ada scope tuh gak diambil. Kamu tulis. Gue mateng. Ahuh.
jahitan berduri. Temen gue ngapain sih? Temen gue kayaknya stres ya temen. Gak jelas loh. Gerak loh dia loh, karena arah. Bangke. Dekat banget. Bangke lah, ada bekal lagi. Selin banget sih kamu. Dateng ada sultan tuh yang mau pesawat tuh. Bro, tolongin gua bro. Itu musuhnya ya? Nope. Bucat kamu ya. Pecah pala kau. Mobil datang. Nope. Buruku banyak ya. Ribet nih. Mana sih? Kelihatan ya kepalanya ya. Mampus, mampus. Oh, Scott temennya dia. Tuh, dia. Nope. Mana mobil di belakang? Ini nembak apa sih? Bye, have a great time. Sombong sih kalian. Susah teman, sumpah susah ini. Gua enggak bohong, masuk squad S itu susah, guys. Maksudnya kayak kambing. Ini ngeremehin gua aja, makanya mati. Kalo bilang ngeremehin gua sih mati gua temen. Gimana salahnya gua nyebrang? Gak ada cara gua nyebrang. Belum nyebrang sultan ya, sultan kalo solo squad masih bisa. Kalo sultannya satu squad, waduh. Temen kita aja pro player tuh, nomor 2 tuh. Situ naik mobil, kayaknya push ranknya. Entah dia apa namanya? Akan mati kan gua? Dan... swear. Ini apa cuy? Beda squad lo sama yang tadi lo. Astaga. Berat sih emang kalau main solo squad kayak gitu. Coba lihat teman kita nih. Sekarang gua doang. Gimana caranya dia bisa chicken dengan cara seperti ini mainnya? Susah sih tadi, gua naik mobil, mobilnya pecah ban nah. Mati juga di spray down. Nah, seperti itulah kira-kira perjuangannya. Temen gua ini kayaknya nge-push rank. Ini kan udah mau tutup season nih, dia mau sampai ace. Bisa, buat temen-temen yang pengen nge-push rank tapi gak pengen nge-kill orang, bisa kayak gini mainnya, lihat nih. Emot, liat gue di emot sama temen gue asli. Chickenin bang, kita bilang ya, chickenin bang. Gue malah di emotin. Astaga.
Yes, please. Gue diemotin sih. Wah, gila sih. Gue gak nyangka sih gue diemotin sama temen gue. Dia tahu gue masih nonton. Gue bilang ya, chicken in bang. Oke temen-temen ya. Jadi, tadi gue diemot-emot ya. Kemudian, tiba-tiba error. Di kotan gue mau lihat teman gue ya. Dia udah nge-emot-emot gue. Sombong kali dia. Cara mainnya kayak gini cuy. Gila bro. Gue gila sih ini cara mainnya. Gue gak pernah lihat orang main kayak gini. Dia tuh nunggu selalu di luar zona. Ya. Nunggu luar zona kayak gini kan. Nge-prone. Kok dia bisa chicken? Gue harus mengakui sih, ini teknik turnamen paling hebat yang pernah gue lihat. Gila sih ini. Apakah bisa chicken? Chickenin bang, chickenin bang. Chickenin bang. Sembunyi aja bang. Awas di mana bang, 1 menit bang. Jangan jalan bang, mati kau bang. Habis kah bensinnya bang? Teman. Cikinin bang, emot bang. Jangan di tengah situ bang, itu di bawah bang, kelihatan bang dari atas bang. Mending di rumah bang, ngeprone. Gitu ya. Masa ngobron di tengah-tengah gitu ya, ketahuan lah. Sisa 6 loh musuhnya loh temen ya. Gila loh. Jadi kalian jangan ngeremehin player yang mainnya kayak gini loh. Menurut gue ini mungkin dia baru belajar main atau dia pengen nge-push rank atau... Ntar gue coba lihat deh. Dia udah main draw season ya. Kita coba lihat player satu ini sudah main draw season. Kenapa mainnya kayak gini? Tapi feeling gue dia baru main deh. Kalaupun enggak, mungkin karena dia HP-nya kurang Josh Marco Josh aja temennya. Ya mati yang ngebunuh gua, solo doang dia. Nah, sendirian dia, yang ngebunuh gua udah mati temennya. Sebel, aduh tadi harusnya gua lihat ya, kalau nggak lihat, nasib. Lihat depan gua. Bobo chicken ya, bobo chicken sudah tercium. Bobo chicken ya, wah kita nggak boleh ngeremehin ya. Nah, orang barbar kalah sama orang sabar temennya. Karena sabar mah gila ya. Swanky Danks ini ya. Kita kasih tau ya. Jona bang. 200 meter jauh tuh. Yang konyolnya dia nge-emotin gue loh. Dia tahu gue belum keluar, gue di-emotin loh. Kurang ajar emang ya. Jangan mah, gak sampai bang. Aduh, sakit zonanya. Jangan bang, kejauhan bang. Zonanya sakit banget bang. Cari tempat sembunyi bang. Kayaknya di rumah kiri ada orang itu. Aja lah itu. Lumayan dapat face helm level 3. Jangan merunduk, lari biar cepet. Ambil habis kabur bang. Kalau enggak sembunyi aja di belakang box. Sampai tunggu zona jalan dulu tapi. Jangan kelamaan ngelutnya bang. Nah tunggu belakang pohon itu loh. Oh awas itu ada musuh tuh. Berhenti bang, ah sembunyi bang. Di belakang pohon aja bang. Ketembak loh dari jauh kelihatan loh kamu. Wah kacau dari rumah kelihatan loh. Kalau pohon itu loh bang. Chicken ya chicken.
Ya kan lu bilang, bang jangan lihat itu bang, ketembak belakang pohon. Ya datang temennya. Kacau kacau. Kiri 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 itu tuh, tembakin bang. Biarin 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 bang. Wah mereka berempat loh. Tembakin bang, bang depanmu bang. Apa mau tidur sampai kapan? Wah apa nih, jangan tidur bang, jangan tidur. Jangan ngebom bang, abang ke belakang batu, ke belakang batu. Aduh kacau bang, abangku. Satu lawan empat solo squad. Astaga, abang ini kok bisa kayak gitu? Si Sultan mati kayaknya. Ngerti ya, crown 2 loh dia loh. Yang ngerenain loh. Crown 1, biar tahu kalian. Udah main dari season berapa sih? Dari season 2 sam. Wah abang ini udah main lama, mungkin kayaknya device-nya kurang mumpuni ya temen-temen ya. Dia tuh main lebih lama dari gua loh, dari season 2. Oh kita lihat ya, abang itu mainnya berapa match? Kayaknya dia jarang main deh. Kayaknya jarang main temen-temen ya. Waduh 100 match juga cuy. Mana ada obat? 200 match 50-60 om, mungkin 13. Dia main cuma buat have fun temen-temen ya. Jadi wajar lah ya. Cuman lucu aja gitu, satu lawan empat di akhir gua dijogetin lagi waktu gua mati. Semuanya terhibur walaupun aduh gimana ya, agak susah sih tadi gua ditinggalin temen gua ya. Walaupun gak dapet chicken yang killnya gak banyak. Semoga tetap menghibur kalian semua dengan kekocakan abang itu ya, yang berhasil mendapatkan rank 2 dan naikin levelnya dia. Sebelumnya dia crown 2. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.